Halo guys, welcome back to my channel. And today aku pengen masak opor ayam. Dan di sini aku udah siapin 1 kilo ayam yang udah aku potong. Dan bumbu-bumbunya di sini ada bawang merah, bawang putih, jahe, cabe, dan ini kemiri sama ketumbarnya udah aku sangrai. Dan nanti semua bumbu ini dihalusin ya. Dan di sini aku siapin santan kara. Sekitar aku butuhnya 150 ml. Dan ini bumbu yang tidak aku haluskan, ada daun jeruk, serai, daun salam, dan lengkuas. Dan panaskan minyak. Terus kita tumis bumbu halus. Masukin bumbu kunyit dan bumbu yang tidak dihaluskan. Jadi aku tambahin sedikit lada bumbu ke dalam tumisan bumbu. Jadi ini baunya udah tercium wangi dan udah agak sedikit menyaring ya. Jadi kita boleh masukin potongan ayam yang udah kita siapkan tadi. Jadi kita tambahin air sesuai selera. Jadi ini aku bumbuin pakai gula sama masako rasa ayam. Aduk rata biar bumbunya meresap rata ke dalam ayam. Dan tutup, biarkan sampai mendidih. Jadi udah mendidih, sekarang kita masukin santannya. Aduk rata, aduk. Kita tutup dan kita masak lagi selama sekitar 20 menit. Habis itu, oke guys, jadi opor ayamnya udah mateng. Dan inilah opor ayam bikinan aku.